Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Glutamin Chocobit Choco Kelapa Muda. Iya, sebelumnya saya mereview yang leci ya kalau nggak salah. Ini yang Chocobit-nya. Komposisinya air atau ada koko, gula, pengatur kasaman, pengental, pewarna sintetik, garam, pengawet, pewaris buatan, penyebab nabati ekstrak air kelapa 0,06 dan sekuestran. Ini produk dari Indofood ya. Ini produksi oleh ini pabrikan Semarang ya. PT PT Anugrah Indofood Barokah Makmur. Oke, minuman ada koko, rasa kelapa muda. Oke, ada informasi lagi gizi. Di sini ada gulanya ini sekitar 3 gram. Gramnya 40 mg, ada logo Halim Indonesia, terus ada barcode-nya. Isi besinya 150 ml. Dan isinya juga sudah terlihat ya seperti ini. Langsung kita coba untuk segirasinya dari Glutamin Chocobits-nya. Oke, ini sudah dibuka ya dari Glutamin Chocobit Choco Kelapa Mudanya. Nah, isinya sudah terlihat. Kita coba untuk segi rasanya ya. Ya, kenyal-kenyal untuk ininya. Rasa kelapa mudanya berasa. Ya, memang nggak seperti yang rasa kelapa muda yang asli tentunya ya. Tapi ini enak. Disajikan dingin tentunya lebih nikmat dari Glutamin Chocobit Choco Kelapa Mudanya. Oke, sekian review produk kali ini dari Glutamin Chocobit Choco Kelapa Muda. Koko Kelapa Muda ya, minuman nata de koko rasa kelapa mudanya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.